Halo sahabat Mas Servis, balik lagi bersama Toga dan Iwa di sini. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan naik mobilnya Bang Iwa. Kebetulan kita lagi di daerah Ciputat. Oh iya, mobil Bang Iwa kayaknya AC-nya lagi kurang dingin ya? Iya, kemarin bini gue juga komplain tuh bawa mobil pas jalan sama anak gue, katanya AC-nya panas banget, gerah dia di mobil. Waduh, kasihan banget bininya kegerahan berarti ya kalau di dalam mobil ya. Nah, kebetulan kita lagi di daerah Ciputat. Ada bengkel rekanan Mo Servis di sini yang spesialis servis AC. Gimana kalau kita langsung situ aja? Wah, boleh tuh. Kita langsung gas ke sana aja ya. Nah, kita udah sampai nih di bengkel rekanan Mo Servis Pit & Go Ciputat. Yuk, kita langsung aja ke sana. Selamat siang Pak Jimmy. Siap. Silakan duduk Pak. Iya Pak. Makasih. Oke, ada yang bisa dibantu Pak? Oh ya Pak, kebetulan tadi kita lagi jalan-jalan di daerah Ciputat. Kebetulan AC kita di mobil kayaknya kurang dingin. Nah, tadi info Bang Toga di sini juga ada bengkel rekanannya Mo Servis nih. Betul sekali Pak, karena kita memang bengkel AC resmi dari Denso. Boleh? Saya minta kuncinya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Cek kan? Boleh. Saya cek dulu ya Pak. Mobilnya. Boleh Pak. Boleh, Pak. Halo sahabat Mo Servis, kenalin kita bersama Pak Jamie di sini selaku kepala cabang. Silakan Pak, salam kenal dulu untuk sahabat-sahabat Mo Servis. Halo sahabat Mo Servis, saya Jamie Kristianto selaku kepala cabang di Pit & Go, member dari Kiki Jaya Group. Pak Jamie, bengkel Pit & Go sekarang apa ada promo untuk servis AC-nya? Ya, untuk sahabat Mo Servis kita informasikan bahwa di Pit & Go saat ini sedang ada servis untuk pengecekan AC, fresh service AC. Kita lakukan dengan free fogging untuk semua yang melakukan servis AC. Oh, jadi sahabat Mo Servis, kalau misalnya sahabat Mo Servis datang ke bengkel Pit & Go untuk servis AC itu dapat gratis fogging ya Pak? Wah, wow, biasa banget. Kalau untuk harganya sendiri Pak, kira-kira di harga berapa Pak kalau untuk servis AC-nya? Nah, untuk servis AC kita mulai dari harga cuma Rp175.000 aja Pak. 175.000, nah tuh Rp175.000. Itu sudah termasuk pembersihan blower AC, ganti kapit filter, dan juga refogging. Oh, wah, menarik sekali ya. AC-nya jadi makin dingin juga, udah termasuk ganti filternya juga. Betul sekali. Sangat menarik. Ada nggak sih Pak tips untuk merawat AC mobil? Ya, ya sahabat Mo Servis ya. Untuk perawatan AC ini kadangkala teman-teman, customer kita itu AC itu nunggu kalau tidak dingin atau rusak atau kebocoran baru datang ke bengkel AC untuk dilakukan perawatan. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi yang salah kaprah. Karena untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih fatal lagi, harusnya AC itu dilakukan perawatan berkala seperti mesin kendaraan. Karena AC itu juga untuk membersihkan sirkulasi udara saja. Kalau boleh tahu setiap berapa kali sekali tuh Pak untuk untuk melakukan pembersihan AC sendiri? Untuk layanan yang terbaik pembersihan AC itu sebaiknya dilakukan 10.000 km. Tiap 10.000 km atau 6 bulan. Mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, seperti AC rumah ya. AC rumah kan sahabat juga pasti membersihkan rutin setiap 3 bulan nih biar udara di rumah bersih. Begitu pula di mobil. Memang terasa dingin, tapi kita tidak tahu sebenarnya AC kita itu sehat atau tidak. Banyak debu yang tidak kasat mata kok soalnya. Sehingga itulah kenapa pentingnya dilakukan perawatan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Benar. Karena apa? Kalau kita rutin membersihkan, itu kita tidak akan terkena biaya-biaya rentan yang lebih mahal. Tapi kita bisa cegah dengan hanya penggantian filter kabin yang rutin. Ya, dengan pembersihan blower, itu setidaknya mencegah kotoran akan masuk ke evaporator atau ke merusak kondensor yang lebih parah lagi nantinya. Okay. Gitu. Wah, mantap banget tips and trick dari Pak Jamie ya. Teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk rajin merawat AC mobilnya karena AC mobil itu sangat penting dalam interior mobil teman-teman semuanya. Tiap 6 bulan atau 10.000 km, nah para sahabat Mo Servis mesti rajin mengecek tuh secara berkala AC-nya.
Oh iya Pak, Pak Jemi, kalau sahabat mau servis mau ngecek AC mobil mereka di PTNGO kena biaya berapa ya Pak? Nah, kalau untuk pengecekan saja nih ya, sekedar pengecekan saja kita berikan gratis. Wow. Untuk seluruh Kiki Jaya Group, di PTNGO dan di Radio Dalam, di Sawah Besar, di Kelapa Gading atau di Bekasi, untuk pengecekan kita free, kita gratis. Wah, jangan lupa ambil vouchernya sahabat mau servis ya. Iya benar, mantap sekali. Oh ya Pak Jemi, selain servis AC, bengkel Pit & Go melayani pelayanan apa saja ya Pak? Ya, untuk sahabat mau servis, Pit & Go itu adalah salah satu bengkel yang one stop shopping service, di mana kita menyediakan hampir semua layanan kebutuhan servis kendaraan, mulai dari cuci mobil, ganti oli, pengecekan AC, ganti baterai, ganti ban, scoring balancing, salon mobil pun kita juga melayani. Oh, salon mobil juga. Salon mobil dan coating. Lengkap sekali ya Pak. Kita Pit & Go ini lengkap sekali layanannya. Jadi jangan khawatir, kita datang ke Pit & Go itu semua tersedia. Oh, banyak banget kan sahabat mau servis layanan-layanan yang ada di Pit & Go. Langsung aja teman-teman datang ke bengkel Pit & Go. Oh ya Pak Jimmy, boleh diinformasikan nggak Pak ke sahabat mau servis promo-promo apa aja nih yang lagi jalan sama mau servis saat ini? Ya, untuk promosi yang berlaku untuk sahabat mau servis, kita sedang ada promo fogging cuma 35.000 saja nih. Cuma 35.000. Fogging 35.000 cuma di Pit & Go. Kemudian untuk sahabat mau servis yang melakukan pengecekan AC dan general check up, kita kasih free, gratis ya. Gratis pengecekan AC nih. Weh, gratis pengecekan AC tuh. Teman-teman mau ngecek AC, ngecek mesin, langsung datang aja ke Pit & Go gratis. Itu yang untuk sahabat mau servis bisa datang ke Pit & Go di Ciputat. Weh, mantap. Teman-teman jangan lupa cari promo bengkel Pit & Go di moservice.id, free pengecekan AC, free general check up dan promo fogging 35.000. Redeem promonya dan scan di bengkel. Halo sahabat mau servis, saat ini kita mau servis lagi ada program undian mau servis ekstra untung. Jadi buat teman-teman yang udah transaksi di mau servis banyak 3 kali, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan undian motor, handphone dan juga voucher oli senilai Rp500.000. Teman-teman jangan lupa ambil vouchernya di mau servis, lalu teman-teman tinggal datang aja ke bengkel dan jangan lupa untuk selalu scan barcode-nya agar supaya tercatat di transaksinya di mau servis. Good luck. Buat sahabat mau servis yang mau nyoba layanan mau servis, coba mau servis sekarang. Pit & Go. Go go go. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.